Ini situasi di hotel, guys. Di malam hari kita mau bersantap malam makan. Keren ya, guys. Kamarnya ada TV-nya, AC-nya. Sudah sampai di hotel. Ini suasana malam, guys. Goreng, dan ikan ini goreng adalah... dan ini adalah kosong. Ini ah, enggak apa-apa, ini masih ini. Ini ini enggak apa-apa. Kok Oma Betty kenapa kok enggak ini gelap? Gelap-gelapan. Aduh, ini belum ambil hari ya. Jadi diambil sudah. Nasi kok? Diambil sudah nasinya. Jadi nasinya bawa sudah. Jadi nasinya bak sudah. Nasi, Kak. Jadi bak nasi. Di pagi hari, guys. Ini hotel. Tata tertib. Di perhotelan SMKS Katolikus Sumatera. Jadi adik bungsu tidur di sini, guys. Keren ya. Hotel Kusuma, guys. Ini karena di sini banyak bunga. Ini juga stroberi, guys. Shh.
banyak bunga. Keren ya guys, lahannya masih luas di ini hotel. Keren sekali. Adik bungsu baru pertama kali tidur di sini, guys. Luar biasa. Ini ada loponya. Keren lah. Keren guys. Ini aulanya. Aulanya juga bersih. Guys, ini hari kita mau lanjut ke bulan Tehan. Jadi kita sudah bersiap-siap, sudah menyimpan untuk mau berangkat ke bulan Tehan. Ini kita menyimpan. Oh, Mama Wibeti sudah menyimpannya. Jadi sudah semua dan kita akan berangkat bersama-sama. Nah, ini situasi di dalam kamar, guys. Iya, sudah. Kita harus Oma berarti ini tidak malu ya? Jadi malu. Sudah, kita jalan sudah ya, sudah siap-siap. Guys, adik bungsu sudah mau jalan ini. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I've changed for the better this time. Adik bungsu mau melanjutkan perjalanan ke bulan. Ikuti ya perjalanan. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Papa.